أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. Ayat 100 ni sampai 112 Suratul A'raf. Kisah hubungi dengan Nabi Musa dengan Fir'aun yang mula kecek untuk nak tentu siapakah yang benar, siapakah yang salah. Allah Ta'ala firman di sini, Fir'aun menjawab. Jawab sebab apa tu? Sebab Nabi Musa kecek. Ayat katanya, sudah tentu aku kecek hanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang royak kepada aku macam mana, maka macam itulah aku royak kepada mu, hey Fir'aun. Untuk apa tu? Untuk nak menunjukkan kebenaran yang sebenar. Katanya Allah Ta'ala adalah Tuhan sekalian alam dan mu adalah pembohong, hey Fir'aun. Maka Fir'aun pun menjawab, kalau betul engkau datang dengan membawa sesuatu mukjizat. Nah, ni Fir'aun dia kecek boleh sekadar tu ya. Kalau betul mung sungguh bawa mukjizat, maka bawalah dia, maknanya bawalah mukjizat supaya aku melihatnya jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Ini tatai di antara Fir'aun terhadap Musa. Nabi Musa pun mencampakkan tungkatnya. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang jelas nyata. Ular besar ni siapa ke? Nak pergi kekoh ataupun nak pergi paguk Fir'aun. Dalam tafsir ayat katanya, apabila Fir'aun duduk bawah ni, duduk kecek dengan Musa, apabila Musa katok ataupun gemah tukak dia, Fir'aun kejuk ni siapa ke nak naik-naik atas tahta dia, atas aras dia. Tu melompat pun tung wasana naik. Gitulah. Dan ia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya putih bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Ning Nabi Musa bubuh seluk dalam poket dia. Tubik bau cahaya. Fir'aun wasahiri, apa ni Musa ni? Tubuh jadi putih habis bercahaya sinar depan orang-orang hok tengok pada waktu tu, termasuknya ahli-ahli sihir ataupun kaum pembesar-pembesar Fir'aun yang berada di dalam istana. Berkatalah ketua-ketua dari kaum Fir'aun. Ini al-malak. Al-malak ni supaya saya dok royak dak, iaitu ya ketua-ketua pemimpin-pemimpin yang dilatih oleh Fir'aun. Katanya hamung cara hatu, kalau kita tiap zaman lah ni puak-puak menteri ni, menteri tu menteri ni duduk sekali belakang kecek dengan Fir'aun kan? Tak ada katanya deraka sikit habuk. Ini puak-puak al-malak dia panggil. Berkatalah ketua-ketua dari kaum Fir'aun, sesungguhnya orang ini iaitunya Musa ialah seorang ahli sihir yang mahir. Pandai sungguh ni orang ni sihir ni. Tu sebab apa? Kat ambil tukak jadi ular. Buh tangir dalam baju ni jadi putih tubik. Ni ahli sihir ni.
Firaun pun makan wah seher tu. Makan wah, wah kecek dia panggil. Wah kecek hak puak-puak pembesar-pembesar tu duk kecek. Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Ni puak pembesar kecek kepada Firaun dan kepada orang ramai. Ingat molek tu. Dan Musa boleh kerong ya. Yahmaklah puak-puak kita tu baik daripada negeri. Ha tu. Supaya dengan perkataan ke apa? Perkataan itu apa? Raja Balqis. Ha duduk di Yaman. Ya ayat lagu ni dalam surah An-Naml. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa la sawfa ya'lamun wa la sawfa ya'malun. Ini raja Balqis apabila dia kecek dengan puak-puak dia semua sebab apa tu? Ha, ini cerita saya nak jadi ada patik-patik. Burung belatuk seekor mari tahu surat Nabi Sulaiman kepada raja Balqis. Raja Balqis pun buka apa? Dia baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'ala Allah alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman tulis katanya sesungguhnya surat ini adalah daripada Sulaiman. Sesungguhnya surat ini adalah dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Hei Raja Balqis dan semua kabinet-kabinet dia, menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia, janganlah takabur dengan aku. Wa'tuni muslimin, marilah masuk Islam ataupun marilah mengadap aku dengan keadaan kamu rendah diri. Raja Balqis kata kan panjang kan saya nak rakyat dengan rekah katanya. Raja Balqis tanya puak-puak ramai-ramai, kita nak buat lagu mana? Biasanya kalau dah raja mana-mana dia masuk dalam negeri kita, dia kayi orang kita, hamak habis orang-orang kita. Ha tu nak rakyat katanya buah pemikiran hak Raja Balqis kecek pada zaman tu sama juga dengan Al-Malak hak puak Fir'aun ni kecek. Katanya Nabi Musa apabila dia boleh kerong negeri kita ni, dia akan hamak kita habis. Dia tak siwi kita duduk dah. Fir'aun pun berbunyi lagu tu kan, raa naik lalu naik kotak dia panggil. Fir'aun ni dia dengar wah ahli seher ketua-ketua pemimpin-pemimpin tu duduk supik telinga dia panggil, duduk pauhu. Hei tuweku, ingat molek lah. Dia nak Musa ya boleh kuasa kat tuweku tak jadi raja dah. Rang naik lalu dah. Ha tu gambar tu. Gambar katanya Firaun ni bukan arti dia cerdik sangat, tapi dia duk dengar wah-wah orang. Dan supa juga raja pratana tipadi gapo zame-zame lah ni pun lagu tu lah belaka. Dia bukan cerdik duduk di dia seorang. Tapi orang hak jadi bariwan dia tu. Orang hak duduk kat tepi-tepi dia. Hak duduk supik telinga, hak dia jadi tiperiksa, go tu go ni gitu. Hak tulah duk jadi orang yang berperani. Inilah Tuhan rakyat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Baba Syari duk baca sokmo dalam semaya. Dalam surah Al-Imran. Tuhan katakan, hei orang-orang yang beriman, mung jangilah pilih, jangan ambil orang jadi rapat dengan mung, orang yang bukan dari kalangan kamu. Maknanya, bukan orang Islam, bukan orang sotok dengan mung. Mung duk baik dengan dia, ikut dia periksa apa dia royak, mung periksa apa dengan dia, dia duk royak. Ni dia panggil dalam bahasa Quran ni bitanah. Bitanah ni maknanya sai rapat ti periksa orang hok dia jadi ti periksa kita tu, kita tanya belaka dia, dia apa royak. Kalau dia royak ha molek alhamdulillah. Tapi kalau dia royak ha tak molek. Siapa kotak kita sendiri punuh. Rusak. Akidah kita punuh.
keputusan kita punuh. Ha ni sebab tu perlu benar jaga-jaga molek apabila kita hidup, jangan siapa ke punuh dalam rusak dalam cara hidup kita. Supaya dengan Fir'aun dengan wah-wah ahli sihir pembesar dia, yuridu an yukhrijakum, Musa ni nak mengeluarkan kamu, nak hamakmu, min ardikum, famadha ta'murun. Ha tu, ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Fir'aun pun bertanya, tanya, dah nampak katanya kabinet dia kecek siap belaka dah. Fir'aun tanya, famadha ta'murun, oleh itu apa yang kamu syurkan? Syur di sini maknanya sana, mu nak sana gapo cuma royak. Lalu itulah, qalu arjih wa akhahu. Ini jawab pe daripada pembesar Fir'aun. Dia katakan, mereka berkata, tangguhkanlah dia dan saudaranya. Saudara siapa tu? Saudara Musa. Siapa tu? Nabi Harun. Sebab Musa ni dia kena pergi dengan Harun. Harun kecek sedap, Musa kecek ni jadi lekat. Ha gitulah. Nabi Musa ya kecek kurang fasih. Dari apa ni? Daripada dijatuhkan sebarang hukuman serta utuslah ke bandar-bandar di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir. Ha ni puak-puak kabinet, puak-puak menteri kecek. Kalau begitu hipung lalu, nampak katanya dia pandai sihir, kita pun hipung ahli sihir semua. Ada pandai sihir kok mana main ular, main ikutlah main gapo-gapo, mari kita hipung semua. Masya-Allah. Akhir sekali ayat yang ke-112. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Maknanya kita nak pergi padah semua dalam negeri Mesir. Nak pergi jalan habis. Kok kampung mana-mana hak ada ahli sihir, tubik mari berhabis. Sebab apa tu? Nak pergi lawan dengan Musa. Ha tu. Jalan belakang ni, serupa dengan zaman lah ni pun serupa. Dia nak lawan dengan orang seorang. Nya keroh habis. Mu nak lawan steak mana? Dia tanya. Mu nak lawan mana? Duduk mana? Boleh pelakor. Ha, lawan sore sama sore pun boleh, sore dengan 10 pun boleh. Ha tu, nak ayat katanya, orang dia tak si terima kebenaran. Ya lagu tu lah. Dia ada dalih dia, ada alasan dia gotu gani. Sebab dia tak si terima kebenaran. Cerita ni panjang lagi ni. Ayat katanya kita kena duk ngaji dalam suratul A'raf ni. Cerita Nabi Musa so. Siapa ke Allah Ta'ala tegakkan satu kebenaran ketika apa tu? Ketika Fir'aun mati dalam laut. Ketika Nabi Musa dengan puak-puak Bani Israel pergi duduk di sebelah sana. Sebelah apa? Sebelah tebing sana. Duduk pula. Kena ada panha banyak pula dengan orang-orang hak berimin dah dengan Nabi Musa. Yakin dah dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala. Pro kita tengok orang duduk sebelah di sana, duduk semua tak kong. Ni saya rakyat dulu ni. Cerita tak sampai lagi. Puak-puak Firak itu, puak-puak Bani Israel hak berimin dah. Kita tengok orang duduk semua tak kong. Duduk bangun, duduk, bangun, duduk. Puak ni kecek dengan Nabi Musa. Musa. Ya cuba tu hair seekor. Kecek lagi. Cuba tu hair seekor boleh kita tengok depan sama depan lalu. Jadi dep cokoh depan kita. Nabi Musa pun nak marah selalu dah. Nak marah kepada puak hak berimej dah. Tanya lalu, mu tak yakin kau dengan Allah Ta'ala? Ha itulah Nabi Musa tinggal puak-puak dia sebentar, naik ke Bukit Tursina. Ha tu dah kisah dia. Baru turun mari pak tengok tak sampai 40 hari. 40 hari lah lebih kurang. Dia turun mari tengok pak puak-puak dia semua lemu dah.
Semua patung lembu, bukan ambil lembu seekor mai semua dah. Wak lembu seekor ngemah. Semua dah. Yo ye yo ye yo ye yo ye siam Allah siam Allah. Musa klik mari tengok pak. Masya-Allah, puak-puak aku 40 hari aku pergi munajat Allah Taala atas bukit Tursina, klik mari tengok puak-puak aku sesak belaka dah. Hak tu hak dia berimej dah tu. Hak lepas daripada tahan Firaun mari nak tamlam Firaun dengan tahan dia mati dalam laut. Kira katanya orang terpilih dah. Tapi sesak pula lepas pada tu. Ha ni lah ayat katanya teruk dah keadaan manusia, dia suka tengok pasal benda hak toko depan sebab tu tak ada pelik apa manusia semua tokong seluruh dunia. Semua kuaka go tu semua hatu semua horitino semua ular semua belaka. Itulah manusia yang pasal tak si terima kebenaran yang Allah Taala bagi kepada dia. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.